Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat datang dan akan kita kupas kembali hasil pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions bagian terakhir. Berikut klub yang sudah lolos 8 besar, yang pertama Real Madrid, yang kedua Manchester City, yang ketiga Bayern Munchen, yang keempat Liverpool FC, yang kelima terbaru yaitu Atletico Madrid menang agregat 2-1 atas Manchester United, dan yang keenam SL Benfica menang dengan agregat 3-2 atas Ajax Amsterdam. Kemudian leg pertama Juventus 1-1 atas Villarreal dan Chelsea FC unggul 2-0 atas Los Lille. Berikut daftar 5 pencetak gol terbanyak di Liga Champions hingga 16 besar. Robert Lewandowski 12 gol, Sebastian Haller 11 gol, Mohamed Salah 8 gol, Karim Benzema 8 gol, dan Christopher Kunku 7 gol. Lanjut kelima pemberi asis terbanyak di Liga Champions hingga 16 besar, Bruno Fernandes 7 asis, Leroy Sané 6 asis, Anthony 5 asis, Kylian Mbappe 4 asis, dan Vinicius Junior 4 asis. Dan inilah hasil pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions terakhir. Pertandingan pertama, Juventus versus Villarreal. Pertandingan ini dimenangkan oleh Villarreal 3-0 tanpa balas dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan ini, Villarreal lolos 8 besar dengan agregat 4-1 atas Juventus. Pertandingan kedua, Los Lille versus Chelsea FC. Pertandingan ini dimenangkan oleh Chelsea FC 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Chelsea FC juga lolos dengan total agregat 4-1 atas Los Lille. Dengan ini, klub yang melaju ke 8 besar antara lain Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Liverpool FC, Atletico Madrid, SL Benfica, Villarreal, dan Chelsea FC. Inilah sekilas info hasil pertandingan terakhir babak 16 besar Liga Champions. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.